di asoh iki mau redakan awan seblar blar blar. Sedih gak sih wongnya? Sedih. Tapi berusaha menutupi. Berusaha untuk menutupi. Aku kena hibur ya? Apa? Kena hibur ya? Ya ya. Pepat jantung. Oh, wis dingin ngedek nih. Bantuan jantung lo telpon mau? Apa? Bantuan jantung? Pacu iya, jantung, yang... strom ya sekikulah. Oke, ceritanya cek nunggu Mas Otong arep balik. Tapi cek bingung bos, cek bingung pengennya numpak sing luwih cepet antara bis dan sepur lah. Dek pilih sepur luwih cepet, tapi enaknya sore itu pun neng Semarang ya Rok. Neng Semarang, makanya iki cek nunggu bos, cek nunggu. Untuk tiket akhirnya bro, tiket bro untuk tiket iki waktu penunjukan pukul jam 1 luwih 5 dan tiketnya jam 1 luwih 12 1.12 langsung berangkat pas berarti ya bro. Ayo ayo. Jadi. Parkir pun sih mas. Parkir. Ini bos perjalanan bos. Perjalanan sangat menyenangkan. Karena ada musik-musik yang mengiringi. Kerasa ya. Sampai Jepara teman-teman. Sampai bos. Sampai bos. Alhamdulillah. Sampai bos. SKC luwe bos. Alhamdulillah sampai Jepara guys. Jadi nyampe Jepara jam berapa nih bang? Sopirnya Pak Adi setengah 4 pas. Setengah 4 pas ya? Langsung nyucuk venue bro. Ayo. Ayo. Jepara Puljati buat waktu itu nanti. Harus buat tebang apa ya toh? Iki tak. Nah aku nebang kayak gini iki. Nak wong wolu. Waktu ini 1 jam setengah. Makan-makan bos. Makan-makan. SKC mangan-mangan hadir. Mangan-mangan aja mangan ya. Pos kita tak gagah. Ternyata setelah aku naik iki panggung yang duri enak pantai rock enak pantai nanti kok enak pantai. Yo sarapan bro, sarapan sing rada kawanan yo iki. Kali ini menunya apa ini? Menunya sapi Australia. Sapi Australia. Nah jadi ini namanya sop, bos. Sop daging sapi. Empuk. Rasanya asin, gurih, manis. Asin, gurih. Ini pedes ya. Ini pedes sambal apa ya? Sambal kecap. Dibuat sih gaji, rok. Oke, aman, santai. Ya. Kita lihat versi makan versi itu lah. Segunung biasa nih. Jadi alhamdulillah.
Sampeyan alhamdulillah. Enak menolakkan. Buka kelas di kantor. Wes cukup iki menumu hari iki. Cukup. Apa ae? Pizza, mendoan, ayam sekuntut. Oke, mantap. Nah, Lur, iki ceritane aku wis teko hotel e setelah makan songko penyune tadi ya, Bang. Kiri-kiri. Nah, yo. Nah, Bro. Istirahat sih tadi ya. Ya, sebentar, Du. Adus, membersihkan diri baru nanti gas. Jika aku mau tanya-tanya, tapi sorry mas ya, untuk gemeter ini aku pelemasan dulu bos, pelemasan. Torek ini singkatannya loh, torek ini ditotot terus ditarik. Sing membuat mas kok pengen dulu nopek ini medonya apa? Ya penasaran. Penasaran apa? Penasaran cerita-cerita ini materi ini nanti seperti apa. Karena kayaknya kan bahas tentang kelilingnya kayaknya. Berarti lo pulangi kita tanya lagi. Seperti apa jawabannya itu, Bang? Yo, kan baru pertama. Baru pertama. Nonton nopek karena wis kadung. Wis kadung. Wis kadung tuku tikete. Kocak. Semoga nopek Novian dar asoy. Nah, iki bos aku jauh ketemu, Mas Inan. Mas ketemu Wandi. Terus tau udah bareng kok. Mas Wandi. Bener jangan ngomong, Bang. Ketemu Mas Wandi, aku mau tanya-tanya karena Mas Wandi ini salah satu opener yang ditunjuk untuk mengisi di Jeporo. Jeporo. Dan ada Pak Di. Mas Wandi. Wandi, Kak Wandi ya. Dan Mas Wandi ini salah satu PIC ini Surabaya. Ngeri. Penggerak Surabaya, penggerak Surabaya gitu. Surabaya. Tidak marah. Ya, gimana? Lah sekedar PIC. Sekedar PIC mate kan sing mengatur-ngatur ya toh. Nah, iya itu dia. Kepercayaan. Nah, tanya Pak Di. Gimana, Mas? Untuk perjalanan apa ki sampean dari kemarin ikut di Salatiga. Salatiga, tapi enggak ngisi toh, ngisinya di ngisi. Ngisinya di Jepara hari ini. Perjalanannya sangat asoy, menyenangkan sekali. Senang apa wong iki turu kok karo aku. Sekalipun turu iku high es itu selalu menyenangkan, Mas. Selalu ono musik dar-dar ya. Kebersamaan, guyonan. Omongane nek ono sing nyawer lewat live iku kowe. Terus dijuga karo sopire sing kualem ya. Itu dia. Mas. Piye perasaane sampean terpilih jadi opener ning Jeporo? Kowe itu seneng sekaligus ndredeg. Kok seneng piye ndredege piye? Seneng karena iki ketiga kali ini diajak Mas Lope opener. Seneng nonton ndredege karena iki ndek Jeparau enggak pernah stand up di Jawa Tengah. Oh, enggak pernah. Terus ngono, Mas. Sing memilih kok sampean Jepara iki pilihane sampean dhewe apa dari Mas Lope? Waktu itu ditawari Mas Lope, saat ngene-ngene pengin kota ndi, akhirnya aku baru bisa tanggal sekitaran November, Mas. Akhirnya ditawari Salatiga apa Jepara iku, akhirnya ujung-ujungnya kepilih di Jepara. Oh, Jepara. Oke, terima kasih, Mas ya. Siap. Godar derdor. Amin. Sukses dan ber. Sih. Amin. Prepare kamera. Sudah ketemu Mas Gautama, aku mau tanya-tanya ke Mas Gautama. Nggih, Pak. Tanya apa ya, Bang? Yo tanya aku nek karo senior ini kita sungkan aku. Aku takon ngene, perasaane Mas Gautama nopek mampir ning kota kelahirane sampean. Woi, ini itu yang keberapa berarti ya? Dua kali ya? Dua, pertama nopek Novian Tour, kedua enggak mampir ya? Yang menjadi dewasa enggak ya ini. Yang ketiga Tour Kadung. Tour Kadung ini seneng banget aku ini karena udah dipercaya kan. Berarti kalau nopek ke sini kan percaya kalau Jepara bisa menjamu, bisa menjadi tempat yang nyaman untuk dia perform ya. Bangga yang pertama, yang kedua seneng bisa jadi sejarah trilogi ini Nope. Anjir parah bro. Sampean udah berapa kali kesini? Apa baru pertama ini? Baru pengalaman? Pertama kali. Moso? Baru pertama Mas Jepara. Gak pernah punya teman atau saudara di sini? Gak punya. Iya. Alhamdulillah, seneng tapi ya ke Jepara. Seneng, tempatnya nyaman. Jujur ya. Jujur. Mas. Wes capek di perjalanan. Itu yang dikeluhkan Nope juga Mas yang pertama ke sini. Iya. Tapi yo demi menghibur masyarakat Jepara Mas ya. Ger. Insyaallah. Jadi Mas
terutama nanti ngisi anu opener. Oke, saya kan mumpung di sini kan. Saya kan di Jepara pulang kemarin karena mertua meninggal. Mertua. Nah, kemarin sudah 7 harian, mikirku, "Bu, sik tak sempet lah ke sini, aku minta nopek. Pek, minta 5 menit dong pengen selawatan." Jadi yang meminta emas bukan nopek ngasih. Iya. Aku Pek, aku mumpung nang kene, Pek. Aku minta tuh 5 menit pengen selawatan. Kan soalnya aku kan opener juga kan yang di Kudus sama ya. Semarang. Batinku, "Oh, besok ngisi di Kudus sama Semarang." Kudus sama Semarang saya, oh, opener iya, asli iya. Nih. Nah, yang di sini aku pengen besar latihan nih. Alat latihan. Betul. Karo jajal. Tes ini tuh bro di bumi kadung loh, bro. Mas, makasih Mas ya. Nggih. Disambut bro di Jepara, bro. Selamat datang di Jepara. Kita besok makan gorok-gorok. Gorok-gorok. Ya. Oke. Mantap, mantap. Gladi Resik hari ini. Semoga acaranya nanti malam lancar semua. Amin. Komika lucu semua. Amin. Pokoknya jangan terbebani, kita senang-senang malam ini pokoknya. Kalau Mas Nope udah percaya, kita kasih yang terbaik untuk tim Adam Jaya ini, teman-teman. Amin. Oke, kita langsung doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kadung Tur Jepara, sukses! Pian apa Mbak sing mbok olahi? Asoy. Pasokan ora to. Pasok banget ya. Paling lucu encen Mas Nopek. Paling lucu. Aku mau pas guyu pas Mas Nopek. Terdadak. Kok relate karo Mas Nopek sampean? Saya ngikutin YouTube-nya sejak tour yang pertama dulu. Pertama. Oh, lihat tour sudah berapa kali? Tapi enggak lihat, tapi ngikutin YouTube-nya sejak tour yang pertama sampai sekarang. Nih, Bapak e. Ya sama juga. Sama ya juga. Ya saya aja. Di Mas Nopi diikuti oleh wong-wong muda toh. Ya, kan juga, ya, saya ya. Juga bilang masih nonton nom-nom. Iya. Ya mari. Ya, gimana tadi ya. Setelah nonton? Ya setelah lihatlah langsung seneng sih. Memang bener. Iya Pak, perasaan setelah nonton Nope. Kan sekian lama dulu ini YouTube toh. Iya betul. Ya sekarang ya gimana ya, agak terus gimana ya? Nggak bisa komentar sih itu. Nggak bisa komentar, nggak bisa berkata-kata. Okay. Yang membedakan menurut Mas Gautama? Ini yang pertama sama yang terakhir. Yang ini saya seperti melihat Nopi 2019-2018.
Karena meledak-meledaknya konsisten. Full 1,5 jam bro, bintang 5 iki. Bintang 5 iki. Mas, baru pertama kali ya denger materi Nova iki? Baru pertama yang ini, ya. Baru pertama bro. Beda sama yang di Jambore juga kan? Beda. Di Jambore dibedakan makannya, tak kira. Senin Jambore, oh berarti anjen materinya akeh om. Jadi untuk anu Mas, untuk Mas Nova, pesan, kesan atau saran untuk Mas Nova ke depannya? Tetap koyo ngene, Pak. Insyaallah sapa wae sing cedak PP mesti happy. Happy mesti, bener ya? Untuk masalah harapan kedepannya semoga bisa kecepar lagi gitu aja. Semoga bisa kecepar lagi, Bos. Oke. Apa? Jangan lupa nonton si Sumpah ini seru banget. Lucu banget. Nyesel kalau tidak nonton, guys. Oh, ini kita butuh hiburan yang buat ngakak, buat ketawa. Yang enggak lo wajib nonton ini, Mas. Nah, iya, bro. Ini patut dinantikan, masih ada berarti sekitar 17 kota ya. Okay. 17 kota selanjutnya silakan dinantikan penampilan Nopek. Menurut saya ini benar-benar bintang 5. 1,5 jam full, rahang kalian pasti goyang. Goyang. Gak akan rugi. Tiket tolong, terutama warga. Oke, Mas, makasih ya. Sama-sama. Oke, aku terima kasih ke teman-teman di Jepara yang sudah senantiasa support tour saya. Ki asoh iki mau ledakan awan seblar. Pertama. Hah? Imbang harus Surabaya. Imbang aku. Iki mau. Imbang. Gokil Jeporo. Matur suwun ya teman-teman Jeporo. Gokil. Sebagai performer nek perform guyune wong blar iki makin semangat. Pokoknya terima kasih banyak, aku gak iso ngomong apa-apa. Matur suwun, sehat selalu, bahagia terus teman-teman. Sampai ketemu ning kota-kota selanjutnya Kudus Semarang. Wis ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur Kadung Jepara All In Untuk Semesta.